Gue gak peduli sama kupu-kupu jelek lo, Farah. Aku bilang jangan sakiti kupu-kupu! Assalamualaikum. Lo ngapain datang ke sini? Saya pergi! Pergi! Saya dan Bu Dewi gak akan pergi dari sini karena ibu udah ngambil duit dan makanan Bu Dewi. Jadi kita bakal makan di sini. Sudah, Fatih. Itu kan haknya Bu Dewi, bukan hak ibu ini. Dan kita sebagai seorang muslim harus bisa mendirikan mana yang hak dan mana yang batil. Dan teruntuk ibu, ibu siap terima azab dari Allah kalau misalkan ibu gak terima. Azab. Terus kalau misalkan nyawa ibu sekarang dicabut, udah siap tuh, Bu? Iya. Ya udah, kalau gitu izinin saya sama Bu Dewi makan di dalam ya. Ya udah, masuk. Ayo Bu Dewi. Bu Dewi. Nih, Bu Dewi makan ya. Ini kan hak ibu. Farah! Kemana perginya Farah? Biasanya Farah ada di sini. Sekarang kenapa nggak ada? Kemana lagi aku harus cari Farah? Aku bilang jangan sakiti kupu-kupu! Gua nggak peduli. Tanpa kupu-kupu lo itu nggak ada apa-apanya, Farah! Sekarang juga gue akan kirim lo ke neraka! Farah? Kenapa aku merasa Farah dalam bahaya? Farah! Farah! Itu orang benar-benar jahat. Kalau nggak dipaksa, gue tetap disiksa sama dia. Gimana ini? Ya udah, kalau gitu kita paksa mereka keluar. Fatih, keluar lo! Keluar lo! Astagfirullahaladzim. Pak, Bu, ini ada apa rame-rame? Fatih, lu bener-bener gak tahu diuntung ya? Lu udah songong di kampung orang! Emangnya lu siapa? Bu, tenang dulu, jangan pakai emosi. Ini kita bisa bicara yang baik-baik kok. Lu jangan sok tua ya? Udah, ajar aja! Jangan banyak ngomong! Gue akan kirim lo ke neraka.